Setelah itu di Palembang, Sumatera Selatan, peristiwa kecelakaan juga terjadi melibatkan sepeda motor dan minibus. Inilah video kecelakaan yang berhasil direkam oleh warga pasca kecelakaan yang terjadi di desa Gasing, kilometer 9, Jalan Palembang, Tanjung Api-Api. Dalam peristiwa kecelakaan ini, pengendara motor yang dikendarai seorang nenek bersama cucunya berusia 3 tahun meninggal dunia di lokasi. Minibus yang terlibat kecelakaan terbalik hingga ke tepi jalan. Korban langsung dievakuasi ke ruang forensik rumah sakit Muhammad Husin Palembang, Sumatera Selatan. Korban meninggal diketahui merupakan warga desa Gasing Talang, Kelapa, Palembang, Sumatera Selatan.